libur ini, khususnya pada hari Minggu, sudah ada beberapa pengunjung yang tiba di lokasi wisata. Nah, di lokasi wisata Patung Seribu ini sudah ada beberapa pengunjung yang datang untuk menikmati weekend di hari Minggu. Nah, Tribuners, untuk di wisata Patung Seribu ini sendiri, untuk tiket masuknya itu untuk kendaraan bermotor satu orang 5.000. Jadi jika kalian pergi satu motor berdua itu akan dikenakan biaya masuk 10.000 Tribuners. Nah, wisata Patung Seribu ini sendiri saat ini juga sudah mulai dikunjungi oleh wisatawan lokal sejak beberapa waktu yang lalu. Namun dari informasi yang terhimpun oleh Tribun Batam di lokasi wisata Patung Seribu ini sempat tutup, Tribuners. Namun dibuka kembali untuk wisatawan lokal yang ingin berkunjung ke sini, Tribuners. Nah, di sini bagi pengunjung yang ingin masuk atau wisatawan yang masuk diwajibkan untuk mencuci tangan, dan di sini juga sudah disediakan tempat cuci tangan oleh pihak wisata sendiri. Nah, di hadapan saya saat ini, Tribuners, bisa kalian lihat ini biasanya dijadikan ikon untuk wisatawan